yang dimana terlihat kali ini tertawan hati akan memberikan berita dan juga sinetron yang begitu sangat mengejutkan untuk kita semua. Alisa sewa preman demi raih hati keluarga Mario pada episode 27 sebelumnya, yang dimana terlihat Arya akan melangsungkan akad nikah dekatan. Demikian Alisa mencoba mengagalkan dengan berbagai cara, termasuk mencelakai Mario, belum lagi amarah yang merusak meja pernikahan dan membuat Alia malu di depan banyak orang. Hal itu dilakukan karena Mario belum kunjung datang ke acara akad nikahnya dengan Alia. Padahal Mario pun mendapatkan begitu sangat momen-momen kebersamaannya bersama dengan Alia. Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat kali ini Mario makin mesra terhadap Alia dan ingin menjadi suami yang baik untuk Alia. Sementara itu Alia kebingungan karena dia harus tetap jujur kepada Mario soal identitas aslinya. Kemesraan demi kemesraan yang dilakukan Mario kepada Alia membuat Alisa cemburu buta. Dia pun berencana untuk memisahkan Alia dengan Mario. Sementara itu, Aris berupaya untuk membawa Alia untuk segera pergi dari rumah Mario. Aris berupaya membawa Alia untuk kembali pulang ke Bromo. Alisa rela menyewa preman untuk membuat keluarga Mario bertekuk lutut padanya. Preman-preman yang disewa Alisa mencegah ibu Mario dan adiknya. Mendadak, Alisa muncul dan menjadi pahlawan untuk ibu Mario dan adiknya. Sontak saja, Bunda Mario langsung luluh terhadap Alisa dan lebih setuju Mario bersama dengan Alisa yang kini sudah berubah wajah. Sikap Alisa yang mati-matian memisahkan Mario dengan Alia membuat Elik curiga. Dia pun merasa bahwa Alisa masih mencintai Mario, sehingga Felix makin menaruh marah terhadap Mario dan juga Alisa. Di mana Felix pun begitu sangat tidak terima jika Alisa melakukan hal-hal yang senekat itu. Apalagi pada saat ini Felix pun telah berjanji untuk bisa menghancurkan Mario. Dan adegan selanjutnya yang di mana terlihat kali ini kisah cinta kedua Mario dan juga Alia, akhirnya mereka pun bersatu dan momen-momen kebersamaannya pun terjadi. Pada saat itu Alisa tiba-tiba menelpon Mario dan terlihat jelas oleh Alia, yang dimana Alia pun begitu sangat sontak kaget melihat keadaan Alisa saat ini. Di sisi lain Alia pun bilang kepada Mario kalau Mas harus janji dan tidak lagi meninggalkannya. Nah sahabat dan bunda-bunda, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga emak-emak, jangan lupa tonton sampai habis biar gak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan yang terutamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.